Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Dan kita masuk ke nasihat keempat. Nasihat keempat adalah Al-Quran adalah sebaik-baik teman bagi manusia. Ini ada hadis riwayat Abu Daud. Menuliskan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah jeruk yang besar dan kuning warnanya, baunya harum dan rasanya lezat. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak berbau tapi rasanya lezat. Dan perumpamaan orang yang berbuat dosa dan membaca Al-Quran seperti buah yang harum baunya namun pahit rasanya. Dan perumpamaan orang yang berbuat dosa tapi tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kecil yang tidak berbau dan pahit rasanya. Perumpamaan teman dekat yang soleh bagaikan berteman dengan penjual minyak kasturi. Kamu tidak mendapatkan minyak itu, namun kamu akan mendapatkan wanginya. Sedangkan perumpamaan seorang teman dekat yang jahat bagaikan berteman dengan seorang tukang kayu bakar. Walaupun engkau tidak terkena arang hitamnya, engkau telah terkena asapnya. Ini tentang bagaimana kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebaik-baik teman bagi manusia. Kalau kita orang mukmin, kita baca Al-Quran, maka kita itu seperti buah jeruk yang dari lihatnya aja udah bagus, baunya harum, ketika dimakan juga enak, rasanya lezat. Itu perumpamaannya tuh. Dan Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa teman-teman, mukjizat yang sampai sekarang kita masih bisa pegang, masih bisa lihat gitu. Kalau dulu ya mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam misalkan membelah laut merah gitu, sekarang katanya masih ada tongkatnya di museum yang ada di Turki sana atau di mana gitu, tongkatnya ada tapi mukjizatnya tidak ada. Mau siapa pukul-pukul itu tongkat, misalkan ambil dari museum pukul kemana-mana juga tidak akan bisa terbelah itu. Itu bukan tongkat yang hebat, emang Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu diberikan mujizat. Tapi kalau Al-Quran ini, mujizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yang sampai sekarang kita bisa pegang, kita bisa baca, dan masih berasa mujizatnya. Bayangkan turun 1400 tahun yang lalu itu, satu huruf pun tidak berubah. Setiap katanya, kalimatnya, huruf-hurufnya tidak ada yang berubah. Apa yang diucapkan pada waktu itu sampai sekarang masih kita baca. Bahkan saya kalau baca Al-Quran gitu ya, saya kadang-kadang tuh termenung. Saya membayangkan ayat yang saya baca itu adalah ayat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril. Kemudian malaikat Jibril turun mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Dibaca pelan-pelan kepada Rasulullah SAW. Mungkin Rasulullah SAW mengulangi beberapa kali atau langsung hafal atau bagaimana ya, pokoknya diulang sama Rasulullah SAW, didengar oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW pergi kepada sahabat menyampaikan ayat yang baru turun. Saya baca itu sambil, ya Allah, saya membaca hal yang sama yang dibacakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu saya merinding kalau saya mikir begitu tuh. Kadang saya merinding. Tahun 2015 dulu kan sempat kita tuh booming dengan aplikasi atau apalah pokoknya namanya Dubsmash lah. Itu aplikasi atau apa ya? Pokoknya begitulah ya. Kita menirukan nyanyian, dialog-dialog film atau apa gitu, Dubsmash. Dan itu sangat booming pada waktu kita lip-sync gitulah ya. Nah bayangkan teman-teman, kita baca Al-Quran itu dalam bahasa gaulnya mungkin kita dubsmash kalimat Allah itu. Karena kalimat yang sama itu pasti Allah ajarkan kepada malaikat Jibril. Kasih tahu ini ayat-ayatnya ini turun, kasih tahu ke Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril turun, kasih tahu ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kasih tahu kepada para sahabat.
dan sekarang sampai sekarang. Artinya kalau saya baca gitu, itu saya dapsmes kalimat Allah. Allah pernah mengucapkan itu dan saya dapsmes. Merinding saya kalau mikir begitu. Merinding saya. Bayangkan saya di surat Al-Fajr itu, yang bikin saya merinding sekali itu ya. Dari zaman waktu masih di kampus dulu, kalau imam baca surat Al-Fajr itu saya selalu merinding. Ada di ayat keberapa ya, saya lupa. Yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah tuh panggil kita jiwa-jiwa yang tenang. Ya wallahu a'lam bisawab ya, tapi keluar dari Allah, entah dari ya mungkin bayang dari mulut Allah, keluar dari mulut Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jibril kasih tahu ke Nabi Muhammad SAW. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sampai sekarang tuh, hai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku. Bayangkan, suatu saat kita di akhirat begitu ya, mudah-mudahan kita berdiri di padang mahsyar, kemudian Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ih, kalau itu kita tuh, betapa. Aduh, saya merinding. Al-Quran itu segalanya teman-teman. Segalanya, tuntunan hidup ada dalam situ. Larangan ada dalam situ, pahala ada dalam situ. Pokoknya segala macam pedoman tentang hidup ada dalam situ. Kata guru ngaji saya dulu, tidak bisa mengaji itu bukan aib. Menjadi aib itu adalah sudah tahu tidak bisa mengaji tapi tidak belajar mengaji. Nah, itu baru aib. Kata guru ngaji saya. Dulu kalau saya mengaji itu ya, kan kalau di TPA gitu. Kan banyak anak-anaknya. Guru ngaji saya ini cuma satu orang. Ah, jadi misalkan guru ngaji sini, ya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Kalau dia sedang mengajar anak-anak yang lain di sebelah sana, kan masjid kan, mengajar di sebelah sana. Kami yang lain yang sedang baca di sini tuh, nanti dia suruh kita bacanya harus besar-besar. Nanti dia dengar dari sana tuh, kita baca gitu kan. Tiba-tiba nanti ada di satu ayat kita berhenti, tiba-tiba dia berteriak dari sana. Wait, kalian bonggol-bonggol sekali kalian ini, baca salah-salah. Dia tahu kita baca salah. Dia tahu karena beliau sudah hafal. Jadi kita baca begitu, dia makanya kita cukup suara besar saja, beliau pasti dengar. Wait, seh, anak-anak bonggol. Kalian itu tiap hari makan ikan tapi otak beku sekali tuh. Idhar tuh tidak perlu dengung-dengung. Ulang bacanya. Kita ulang lagi, baca lagi. Kita ulang baca lagi. Jadi aduh, saya yakin sih sekarang kalau saya baca Al-Qur'an gitu ya, pahalanya itu pasti sampai ke guru ngaji saya itu. Karena beliau sudah amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Bayangkan itu anak-anak yang diajarkan oleh beliau ya. Dari yang zaman kakak saya, adik saya. Wah, kami semua. Kami anak 5 orang, semuanya dia yang ngajar ngaji. Itu ditambah anak lain, semuanya baca Al-Quran itu. Pahalanya ke dia. Saya kalau ziarah kubur itu, saya katakan dalam hati saya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, orang, saya bersaksi bahwa orang yang dikubur di sini itu adalah orang yang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran pada saya gitu. Jadi ampunilah dosa-dosanya, tempatkanlah beliau di tempat terbaik di sisi. Jadi itu salah satu amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga teman-teman kita semua bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Apa-apa kita lari kepada Al-Quran. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup, lari kepada Al-Quran. Cari jawabannya di situ. Tidak usah cari-cari ke yang lain dulu. Cari ke Al-Quran. Cari ke Al-Quran. Baca, jadikan itu menjadi kebiasaan kita. Jadikan itu sebagai teman, menurut nasihat ini ya. Jadikan itu sebagai teman. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik teman bagi manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita selalu dalam kebaikan, dan selamat berbuka puasa. Insyaallah kita berjumpa lagi besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.